Iri melihat temannya punya baju baru. Wanita ini mengamuk dan merengek ke ibunya minta dibelikan baju lebaran. Baru-baru ini viral kembali seorang wanita yang merengek ke ibunya. Namun kali ini ia minta dibelikan baju baru untuk lebaran. Mana nyama baju barunya, mantawan? Udah semua beli baju baru, aku gak ada. Aku bongkar lemari mama ini semua, aku main belikan aku baju baru. Terlihat wanita tersebut sampai mengamuk melempari baju di dalam lemarinya. Sebari merengek minta dibelikan baju baru. Dan wanita tersebut juga berkata akan membongkar seisi rumahnya kalau ibunya tak membelikannya baju baru. Wanita tersebut berbuat seperti itu karena dia merasa iri melihat teman-temannya yang sudah punya baju baru semua. Mana nama baju barunya, mantawan? Udah semua beli baju baru, aku gak ada. Aku bongkar lemari mama ini semua, mau main belikan aku baju baru. Aku bongkar semuanya.